Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang kepada semua guru-guru saya, percaya guru-guru kaunselor saya rasa di depan saya dengan daripada Kota Tinggi, Batu Pahat, Pasir Gudang, Luang, Keluang, Mersing, satu lagi, lima. Okay. Selamat datang. Mula-mula sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru kaunselor yang sudah hadir untuk sesi taklimat pada hari ini. Saya tunggu sendiri untuk sesi taklimat dengan kaunselor sebab pada saya kaunselor adalah sangat penting. Sebab kaunselor adalah penghubung di antara pelajar dan juga IPT. So IPT ni maksudnya sama ada IPTA ataupun secara kuris swasta lah. So terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua guru kaunselor. Saya diberi 10 minit. Saya tahu saya diberi 10 minit. So saya cuba untuk bercakap secepat yang mungkin. So kalau misalkan siapa-siapa yang tak faham, saya cakap laju tu nanti, tolong maklumkan kepada saya. Okay. So basically kita ada beberapa agenda yang saya ingin ceritakan, iaitu yang pertama mengenai Widap Business Group sendiri. Widap Business Group adalah kita punya toki lah, senang cerita. Kita punya parent company, Widap Business Group. Yang keduanya kita akan bergerak ke arah Widap College tu sendiri. Program, financial, student activity, alumni dan juga contact. Okay. Mula-mula sekali adalah mengenai Widap Business Group. Widap Business Group dimiliki oleh Tan Sri Muhammad Ikmal Opat Abdullah dan juga Puan Sri Jamilah. So this is a two shareholder yang mempunyai Widap Business Group. Dan Widap Business Group dia mempunyai 7 subsidiaries. 7 yang tulis kat sini, dia ada 2 lagi subsidiaries yang tak muat nak masuk. Okay, sebab dia baru je beli 2 lagi subsidiaries yang terbaru. So dia ada pelbagai bidang. Yang bertanda merah itu adalah Widap Education, iaitu Widap Education Sdn Bhd. Itulah company yang latest dia ambil. Maksud dia dari segi Widap Business Group, Widap Education adalah company yang last sekali yang dia ambil. Okay. So, kita punya Widap Education adalah base kita adalah kepada education dan juga training. So, last time saya pernah buat training untuk guru-guru Majlis Peperiksaan Malaysia untuk program InDesign. Itu untuk training. Dari segi education, kita tak lama. Kita baru je 21 tahun beroperasi sebagai sebuah kolej swasta yang dulunya dinamakan sebagai Kolej Syahputra. Common reaction yang saya dapat bila saya sebut. Okay. So, this one kita punya pendaftaran untuk Widap College adalah DK317C. So, tuan-tuan ataupun cikgu-cikgu boleh check dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Sah ke tak Widap College? So, saya reveal, saya siap nombor. Dan inilah perakuan pendaftaran kita dari segi dari segi rating kita dapat 5 star untuk MyQuest. Lepas tu kita punya graduan melebihi 30,000 graduan semenjak tahun 1997 dalam pelbagai bidang. Dan kita memulakan Widap College ni adalah dengan program kerjasama, iaitu kita ada 3 universiti yang kita bekerjasama, UiTM, UTM dan juga UPM. Dan kita bermula dengan UPM. UTM yang kedua, yang seterusnya adalah UiTM. Okay. This one adalah dari segi sijil pendaftaran yang saya maklumkan. DK317C. So, expired dia adalah pada 17 Februari 2020. Setiap 5 tahun, setiap IPTS kena memperbarui dia punya lesen. Okay. So, ini adalah kita punya sijil pendaftaran yang menunjukkan bahawasanya kita halal untuk dibelajar. Sebab kalau misalkan kata-kata dia tipu-tipu, saya tak tunjuk pun dia tipu. Ini adalah secara genuinnya. Okay. Okay. This one dari segi visi, misi dan sebagainya, itu saya serah pada cikgu-cikgu tengok website kita lah. Sebab kita pun short masa. So yang ni saya skip. Visi, misi, saya skip. Dan seterusnya saya akan bercerita tentang facilities. So apa yang kita ada dekat facilities? Kita ada bangunan kita sendiri seluas 2 ekar, 4 tingkat, tak ada lift. So siapa yang masuk tu insyaAllah dia sehat. Dia kena berjalan daripada atas ke bawah, bawah ke atas dan sebagainya. Okay. Kita ada auditorium sebegini. Kita ada kita punya convention center yang mana last time kita buat program dengan QPAC. Seramai 1,200 orang pelajar. Pekerja. Di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okay. Dan kita ada pelbagai lab.